Berikut adalah hasil semifinal Piala Dunia tahun 2022. Tadi malam, Rabu 14 Desember tahun 2022, Argentina versus Kroasia, serta daftar top skor, daftar asis, diagram babak final, dan jadwal babak final selanjutnya. Hasil pertandingan semifinal Rabu 14 Desember tahun 2022. Tadi malam Argentina menang 3-0 atas Kroasia. Sedangkan daftar top skor sementara Piala Dunia tahun 2022 saat ini, posisi pertama dan kedua ditempati oleh Lionel Messi dan Kylian Mbappe dengan jumlah gol sebanyak 5 poin. Disusul di posisi ketiga dan keempat Olivier Giroud dan Julian Alvarez dengan jumlah gol sebanyak 4 poin. Adapun top assist sementara Piala Dunia tahun 2022 saat ini, posisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat ditempati oleh Bruno Fernandes, Antoine Griezmann, Harry Kane, dan Lionel Messi dengan jumlah assist sebanyak 3 poin. Adapun diagram babak 16 besar sampai dengan babak semifinal hingga saat ini, berdasarkan hasil pertandingan babak semifinal tadi malam Argentina versus Kroasia, maka dapat dipastikan Argentina masuk ke dalam babak final yang akan melawan salah satu pemenang dari Prancis versus Maroko yang akan dilaksanakan nanti malam. Sementara Kroasia masuk ke dalam posisi perebutan juara ketiga, akan menghadapi salah satu dari tim yang tersisih di babak semifinal nanti malam. Sementara jadwal semifinal selanjutnya nanti malam Kamis 15 Desember tahun 2022, Prancis versus Maroko pukul 2 dini hari di Stadion Al Bayt, live di aplikasi video Next Parabola dan Champion TV. Sementara jadwal untuk perebutan posisi ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Desember tahun 2022. Kroasia akan menghadapi salah satu tim yang tersisih di babak semifinal nanti malam. Pertandingan perebutan posisi ketiga dilaksanakan pada pukul 10 malam di Stadion Internasional Khalifa, live di aplikasi video Next Parabola dan Champion TV. Adapun jadwal babak final dilaksanakan pada hari Minggu 18 Desember tahun 2022. Argentina akan menghadapi dengan tim yang unggul nanti malam di babak semifinal terakhir antara Prancis versus Maroko. Babak final akan dilaksanakan pada pukul 10 malam di Stadion Lusail, live di aplikasi video Next Parabola dan Champion TV. Demikianlah informasi seputar Piala Dunia tahun 2022 saat ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika Anda menyukainya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.